dilarang merokok di saat kegiatan parang layang. Jadi gak boleh ngerokok saat parang layang. Fokus pada parang layang, jangan fokus ngerokok. Like a Hellcat. Selamat sore sob. Nih, sore-sore gini gue lagi jalan-jalan ke sebuah tempat, yaitu di daerah Subang di Jawa Barat. Di sini tepatnya gue lagi ada di kebun teh. Dan di tengah-tengah kebun itu ada sebuah tempat, yaitu sebuah tempat parang layang. Namanya itu Bukit Santiong. Di sini kita akan menikmati tempat-tempat yang sangat instagramable banget. Kita lihat di belakang gue. Di sana banyak sekali hamparan kebun teh. Kalau kita ngedengar sebuah kata Santiong, pasti terbesit sebuah bahasa dari Cina, Mandarin, ataupun Thailand. Tetapi enggak, di sini Santiong itu ada di Kota Bandung, yaitu tempat yang instagramable banget dan digunakan sebagai tempat parang layang. Nah, jadi buat kamu-kamu semua yang pengen nyoba parang layang ke sini atau pengen nyoba sensasi dari ketinggian, disinilah tempat yang sangat bagus. Soalnya kenapa? Selain kita nanti akan melayang-melayang di udara, kita juga akan melihat seluruh kebun teh dan hamparan-hamparannya yang begitu hijau dan sangat indah banget. Merdeka, di luhur tuh. Jadi ini bukan 17 Agustusan ya. Jadi sini ada bendera di atas dan ada itu apa sih namanya teh? Penunjuk arah, bukan penunjuk arah sih, penunjuk angin. Tuh kan? Yang kayak corong gitu. Nah, jadi yang kayak corong itu buat tunjukin kalau sini anginnya besar atau enggak. Jadi kalau besar kan nantinya itu berkibar berbiara kayak bendera merah putihnya. Nah, karena salah satu syarat, anjir gaya bahasanya syarat, salah satu ya keharusan untuk parang layang itu
dibantu dengan kondisi anginnya. Kalau kondisinya anginnya kecil, itu si para layangnya bisa dilakuin. Tetapi kalau untuk besar, itu bisa menikmati atau berpelayang layang di sini. Jadi untuk sebelah sana itu daerah Subang kelihatan. Kita menuju Bukit Santiong. Di belakang pemandangannya cukup indah. Mau kebun teh ya. Ini lagi menyusuri jalan yang bertanjakan. Di sini benar-benar indah banget sob. Apalagi kalau suasananya bagus atau cerah, itu di belakang itu pemandangan benar-benar bagus banget. Hari ini kebetulan gua sini sore-sore dan lagi mendung, dan sekarang udah mulai hujan. Jadi cukupin sekian kunjungan gue di Bukit Santiong. Jadi buat kamu-kamu semua yang pengen kesini, boleh, karena mudah, cukup terjangkau, dan bagus banget buat kamu yang hunting masalah foto-foto. Sini bagus banget. Dan kebetulan ini hujan, jadi gue harus cepat-cepat pulang lagi. Oke, thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Thank you, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ayo hujan. Apa? Camping. Makasih camping. Oh, di sini juga bisa camping. Jadi mau bikin tenda di sini boleh? Tulisannya camping, bukan camp. Kempieng, buat kamu semua yang mau kempieng, boleh kesini. Aduh, sayang sekali ya. Padahal gue masih betah di sini. Tapi ya hujan, mau gimana lagi? Jadi harus pulang dan takut kegelapan dan kemalaman. Soalnya ini di daerah Subang dan kita. Dan saya harus pulang ke Bandung. Jadi perjalanan dari Bandung ke sini lumayan lah, hampir 1 jaman.